Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Tuhan yang bernama Rahman. Siapa-siapa nak diredai Tuhan, rajin sedekah. Jangan sayang duit. Umat Islam raya pada hari Jumaat. Yahudi raya pada hari Sabtu. Orang Kristian raya pada hari Ahad. Ini ialah satu berita gembira pada umat Islam, insyaAllah. Ada satu orang tu, saya tak tahu macam mana ilham Tuhan bagi kat dia. Dia kata, Ustaz, cuba Ustaz tengok 2020. 2020 tu, kalau Ustaz tulis 2020, Ustaz buat, Ustaz bentuk huruf tu, dia akan jadi Muhammad. 2020 tu kan. Kosong belakang tu Ustaz buat, Ustaz sama-sama tu jadi Muhammad. Wish, dia kata, ilham Tuhan bagi kat dia. 2021 jadi Ahmad. Ada sinar Muhammad. Ahmad. Jadi maknanya, ini suatu berita gembira pada umat Islam. Nabi kita SAW pembawa rahmat. Bila main tahun 2020 Muhammad, 2021 Ahmad, kita harap tahun ini lah tahun kerahmatan untuk umat Islam. InsyaAllah. Sebab dia macam ni keadaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keadaannya. Ma asyraqat bidayatuhu, asyraqat nihayatuhu. Sesuatu yang permulaannya sudah pun menyinar. Asyraqat, menyinar. Menyinar juga pada akhirnya. Dikira mula. Sebab itu kita nak mula semua kena mula yang baik. Disunatkan kalau kita nak akad nikah, nak buat masjid, akad nikah pada hari terbaik, Jumaat ataupun Isnin. Nak masuk rumah baru, masuk hari Jumaat ataupun Isnin. Apa segala, nak buka kedai baru, hari Jumaat buat kenduri dulu. Pada hari Jumaat. Kita kena mula dengan permulaan yang baik. Setiap permulaan yang mula dengan permulaan yang baik, maka dia akan jadi terbaik. Diberkati maknanya. Nah, Tuhan bagi tahun ni 2021 mula pada hari Jumaat. Ada makna untuk umat ini.